Berbelas kasihan terhadap kaum muslimin. Berbelas kasihan terhadap kaum muslimin suatu perkara yang wajib dan urusan yang pasti. Lebih-lebih lagi terhadap kaum yang lemah atau yang miskin atau yang sedang ditimpa kesusahan dan kecelakaan. Orang yang tidak mempunyai sifat belas kasihan ketika melihat kaum muslimin sedang berada dalam kesusahan dan kecelakaan adalah orang yang berhati bengis, yang hatinya telah diselaputi oleh sifat kekerasan dan tercabut dengan sifat rahmat. Ketahuilah bahawa sifat rahmat itu tidak akan dicabut dari hati seseorang melainkan sudah orang itu dikira seorang yang selaka dan derhaka. Demikian maksud dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masuk pula kita satu pesanan bahawa hendaklah kita ini bersifat kasihanlah kepada sesama agama. Nah. Atas dunia ni macam-macam ada agama. Dah cakap nak bilang lah. Saudara kita satu saja, iaitulah yang satu agama dengan kita. Semua muslimin dan muslimah anak beranak kita. Hak panggil anak beranak fitting, bukan hak makan saka. Hak makan saka hak rumah kita tu, anak kita, bini kita, pak kita. Nah, semua orang Islam saudara kita. Maka kita muhasabah diri kita, ada tak sifat kasihan belah apabila berlakunya mana petaka ataupun kesusahan kepada saudara-saudara kita? Ada tak rasa itu? Tak ada. Tak ada, hatimu mampu kerah. Faham? Hati mampu dia panggil. Hati yang hidup, hati yang tumpang berduka cita atau bersedih apa jua kesusahan yang menimpa saudara kita. Ha. Sini paruklah kita. Nah. Ha. Tak rasa susah langsung dengan kesusahan orang lain. Nah, kita kira senang kita je. Berat kita ni. Dia kata kalau tak ada rasa kasihan belah kesusahan yang menimpa orang Islam yang lain, dia kata hatimu hati bengih. Hati bengih. Ha. Hati bengih ni hati gua ni, hati rima kau. Faham? Ha, rima bengih. Rima memang bengih. Nah. Ha. Maknanya kalau dia tu senang, jiran dia susah, dia tak ambil hak, ha, bahasa rima kau kau panggil. Nah, bahasa terana, bahasa kita berhati bengis, sedak kek dengar. Nah, bahasa terana, bahasa natang rima kau, tak kerti bahasa. Haa, dia kena kerah sikit, baru kerti bahasa. Nah. Kerana apa? Kerana diselaputi dengan kepentingan diri. Diri kita penting. Nah. Sebab tu tak ada rahmat itu, doa Tuhan tak berkenan. Nah, doa Tuhan tak berkenan. Nak berkenan kau ni, dah mu hidup mu seko kan. Mu peduli apa orang lain susah. Nak? Ha. Tak ada kena-kena aku, kan waris ku. Kan nak beranak aku. Ha. Bila tidak ada sifat kasihan belah, dibimbangi akhirnya sifat yang dicabut terus, rasa rahmat yang ada sedikit di dalam hati. Dan gitu, maka jadilah orang itu celaka di sisi Allah. Nah, ha. Kita nak kasihan belah, nak tolong semua orang, tak boleh. Nah, maknanya padah-padah patut. Orang ni tolong orang ni, orang ni tolong orang ni sikit-sikit. Nah, dan kita nak derma dekuk seriak pula pula kata tak habis je seriak. Kalau kita mati, kalau aku tahu gini dalam kubur, aku wish 10,000 itu masa aku tik derma pindah mereka. Ha? Ha. Tapi dah kita ni bodoh kan, bodoh tak yakin-yakin ni bro. Nah, nah, ha. Saving account yang paling untung sekali, saham yang paling untung sekali, setekah jariah, sodakotin jariatin. Maknanya dalam kehidupan kita siang dan malam mesti ada kita tengok orang yang ditimpa kesusahan. Kita rajin tengok orang tangan kudung, tangan kudung, nah, ataupun kaki kudung tak boleh nak jalan. Nah, minta sedekah. Rajin kita beri 50 ya. Tiga kali hidup kita beri. Bahasa ketakut nak mampu. Faham? Dah padang tak pendapatan kita 1,000 sebulan kerja sekali. 1,000 sebulan, kalau dia kita wi ke dia 50 ya, tinggal 950. Betul tak? Tapi Tuhan walaupun dia dapat 50 ya duit kita, dia tak ada tangan.
Kita hilang 50 ya, tangan tak hilang. Nak tak? Tuhan wi kita 50 ribu, Tuhan ambil tangan ke kaki. Nak? Bo.